Udah mulai. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu salam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma ya rabbil alamin. قال الحبيب عمر بن محمد بن سلم الحفيد في كتاب كتب الفالحين شعر اختصار مليار الصالحين نفعنا الله به وبعلمه وبعلمكم وبعلم سير الصالحين في الدارين آمين. باب حق الجار, باب menjelaskan tentang tetangga, hak tetangga atau hak bertetangga. قال بعض الحكماء, berkata sebagian para hukama, الجار قبل الدار, pilih tetangga sebelum membeli rumah, membangun rumah, membeli tanah, ingin dibangun rumah di situ, coba ya, pilihlah tetangga terlebih dahulu sebelum rumah didirikan. Pilih seseorang yang diajak berumah tangga sebelum membangun rumah tangga. Begitu juga pilihlah tetangga sebelum membangun rumah untuk bertetangga. Kenapa demikian? Karena bertetangga itu punya hak satu sama lain yang wajib ditunaikan, dan juga tetangga termasuk daripada orang yang bergaul dengan kita, lingkungan kita, sehingga kadang mewarnai kehidupan kita. Bahkan bisa merubah yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi baik karena tetangga yang baik. Pilih tetangga kaum solihin, orang-orang yang soleh. Ketika mereka di dunia memberikan pertolongan, bantuan, manfaat, ketika meninggal dunia pun di kuburan mereka, orang yang dikubur ya di samping atau di sebelah, di kalangan, kawasan orang-orang soleh, berkat mereka, orang-orang yang dikubur di situ diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ada seseorang dikubur dalam satu pemakaman. Ya, dalam kompleks Imam Syafi'i di situ. Kemudian orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sore hari, ketika condong matahari ke barat, sehingga apa namanya, ada bayangan yang tadinya bayangannya kubah Imam Syafi'i tidak mengenai kuburan tersebut, ternyata di sore hari mengenai kuburan tersebut, sehingga orang ini yang di dalam kuburnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat dari siksanya. Kenapa? Berkat bayangan ya kubah atau makam Imam Syafi'i ya mengenai orang yang dikubur di situ. Ya, apalagi jasadnya ditaruh di situ. Ya, memberikan manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu pilih tetangga sebelum memutuskan untuk membangun rumah atau membeli rumah. Siapa tetangganya? Oh, itu ke tetangganya kaum salihin, baik-baik, masyaallah, dekat Al-Fakhriyah, dekat Al-Habib Jindan, dekat masalan Habib yang lainnya, masya Allah, baik ini lingkungannya, ya, maka lanjutkan. Oh, siapa di situ? Waduh, geng berandal semua di situ. Mau beli rumah situ? Jangan, bahaya. Orang yang hidup dengan orang soleh tenang, bertetangga dengan mereka tenang, ya. Selain daripada ketenangan jiwa, ketenangan kehidupan jasmani, ketenangan rohani pun didapatkan. Kenapa? Orang-orang soleh enggak akan lupa mendoakan kepada tetangganya agar diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini miskin. Banyak utang. Miskin dan banyak utang. Rezekinya seret. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada orang tersebut, engkau sebelum masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali.
sebelum masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah diberikan kemudahan, kata Rasulullah. Diamalkan orang ini. Enggak berlalu beberapa bulan, berapa tahun, maka orang ini menjadi orang yang paling kaya. Bahkan bukan hanya dia, tetangga-tetangganya mendapatkan keberkahan dari orang tersebut, sehingga tidak ada yang miskin dalam tetangga itu. Kenapa? Berkat dia mengamalkan wasiatnya Rasulullah, sebelum dia masuk ke rumah, minimal baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau mau tambahan, ayat kursi 1 kali. Kemudian bersalam, assalamualaikum. Ya, salam masuk ke dalam rumah, jangan nyelonong begitu baik. Assalamualaikum. Oh, enggak ada orang. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kita tahu kalau di situ enggak ada orang, apalagi rumah yang sudah lama tidak dihuni, memasuki rumah itu baca salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Jadi setan-setannya pada minggir, pada menjauh karena udah disalamin. Eh, lu yang setan-setan pengganggu, lu minggir. Kalau setan-setan yang baik, gue salamin, assalamualaikum. Begitu. Kalau seandainya di situ ada keluarga, anak dan istrinya, assalamualaikum, maka menambah keharmonisan di dalam rumah tersebut. Karena assalamualaikum warahmatullahi, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dituangkan kepada mereka. Begitu. Jadi aljar qoblad dar, pilihlah tetangga sebelum rumah. Hak tetangga sangat besar. Sangat besar. Ya, sangat besar tetangga tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Tetangga-tetangga wajib juga di ihsankan, berbuat baik kepada mereka. Tetangga ada 3 orang, 3 macam tetangga. Ada yang memiliki hakul jar, hak tetangga. Hakul qarabah, hakul ukhuwah islamiyah. Ada tetangga, kerabat, dan muslim. Tetangga, kerabat, dan muslim. Maka dia mempunyai 3 hak yang wajib kita tunaikan. Tetangga kita wajib tunaikan, sebagai kerabat wajib kita sambung, sebagai orang muslim wajib kita tunaikan hak seorang muslim satu sama lainnya. Ada yang kedua punya hak 2 saja dengan kita. Hakul jar wa hakul qarabah. Atau hakul jar wa hakul muslim, ada 2. Ima hakul jar wa hakul qarabah atau hakul jar wa hakul muslim. Dia tetangga kita dan kerabat kita, namun non muslim. Tetangga kita dan kerabat kita, namun non muslim. Berarti punya hak berapa? 2. Hak sebagai seorang tetangga dan hak sebagai seorang kerabat. Atau sebagai tetangga dan orang muslim, bukan kerabat kita. Sama, 2 punya hak, 2. Faham? Yang punya hak 2 kepada kita, atas kita, yaitu tetangga dan kerabat yang tidak muslim. Ada orang punya kerabat gak muslim? Ada. Saudaranya kah? Orang tua, paman dan sebagainya. Kerabatnya, tapi bukan muslim. Dia punya hak atas kita sebagai hakul jar wa hakul qarabah. Atau yang punya hak 2 itu adalah seorang tetangga dan muslim, bukan kerabat kita, orang jauh, orang merantau, ya, sehingga bikin rumah di samping kita, namanya setangga dan orang muslim. Ada yang punya hak 1 saja. Apa itu? Hak sebagai seorang tetangga, hakul jar, bas, sebagai tetangga. Dia bukan orang muslim, bukan tetangga kita, ya, tapi dia tetangga kita. Bukan kerabat kita, bukan. Bukan kerabat, bukan orang muslim. Dia hanya tetangga. Itu pun wajib kita tunaikan haknya sebagai seorang tetangga. Gitu. Faham? Ada yang 3 hak, yaitu hakul jar, wa hakul qarabah, wa hakul ukhuwa islamiyah tadi. Ya, sebagai seorang muslim. Atau sebagai hakul jar, wa hakul qarabah saja.
atau hakul jar wa hakul ukhuwa islamiyah saja. Yang terakhir hanya hakul jar, yang punya hak sebagai tetangga kita. Wajib kita tunaikan haknya. Orang non-muslim tetangga kita ya, mereka juga manusia yang wajib dan berhak mendapatkan kebaikan daripada kita. Bukan semena-mena kita orang muslim, yang non-muslim kita bantai. Enggak juga. Hakul jar, dia punya tetangga dengan kita. Kalau seandainya daripada mereka ada yang mati, daripada mereka ada yang mati, taziah. Bahkan disunahkan taziah. Lah, kan dia bukan orang muslim. Hatta dia bukan muslim, tapi kalau dia meninggal, apa, kerabatnya dia meninggal dunia, kita disunahkan untuk taziah. Taziahnya beda. Kalau orang yang muslim, a'adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah mengampuni orang yang telah meninggal dunia daripada kalian, yaitu yang telah meninggal dunia mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau tetangga kita bukan orang muslim, maka kalau salah satu kerabatnya dia meninggal dunia atau mati, ya maka a'adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum. Ya. A'adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum. Bukan wa ghafara limayyitikum. Enggak boleh. Karena enggak boleh kita mendoakan mayit yang kafir atau non muslim meninggal dunia, kita doakan untuk diampuni, enggak boleh. Jadi dia punya haknya masing-masing. Ani Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar dan juga dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibrilu, senantiasa Jibril yusini mewasiatkan kepadaku bil jar, dengan tetangga. Jadi Rasulullah SAW senantiasa diwasiatkan oleh Sayyidina Jibril untuk berbaik dengan tetangga. Ya Rasulullah, tetangga ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aljar ya Rasulullah. Setiap apa namanya bertemu dengan Rasulullah SAW diwasiatkan begitu. Sayyidina Jibril turun mewasiatkan kepada Rasulullah dengan tetangga. Sehingga hatta dhanantu, kata Rasulullah, sehingga saya ini menyangka annahu sayuwarithuhu. Jib apa namanya? Tetangga ini akan mewarisi dengan satu sama lainnya. Ya, begitu. Seakan-akan Rasulullah SAW menyangka tetangga sama tetangga akan mewarisi satu sama lain. Saking besarnya ya hak satu dengan yang lainnya. Begitu. Paham enggak? Makanya termasuk daripada dosa besar yang sangat-sangat besar, dosa yang sangat-sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wala yang dzuru ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang berzina dengan istri tetangga. Orang yang berzina dengan istri tetangga, orang seperti ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat la yang dzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang kepada orang tersebut. Ya. Makanya kan ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Syaitan yang menghiasi daripada itu semua. Hati-hati makanya. Punya tetangga cantik hati-hati. Punya tetangga yang masya Allah hati-hati. Syaitan khabith. Faham? Begitu. Makanya aljar qabla dar, pilih tetangga sebelum mikir pilih rumah. Siapa yang ada di situ tetangga-tetangganya, kaum solehin apa enggak, islami apa enggak. Jangan sampai menuntut dan mengajak seseorang kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kebebasan ya, sehingga apa namanya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yang dzuru ilaihim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka orang yang apa namanya berzina dengan istri tetangganya. Halilah tajarihi, istri tetangganya tersebut. Jadi mereka punya hak, wajib kita jaga kehormatannya,
hartanya wajib kita jaga, enggak boleh apa namanya dijarah. Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Darah, harta dan kehormatan wajib dijaga ini kalau orang muslim yang biasa, apalagi kalau orang muslim tersebut tetangganya dan kerabatnya. Wajib dijaga dengan lebih daripada itu. Ya, sama. Faham? Malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepada Rasulullah, Rasulullah tetangga, sehingga Sayyidina Rasulullah SAW menyangka dzanantu anau sayuwarithuhu, tetangga akan mewarisi satu sama lain. Seakan-akan seperti itu. Saking besarnya hak tetangga. Ya. Faham? Begitu. Bagaimana cara bermuamalah dengan tetangga? Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan memberikan mudharat. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat, jangan engkau memberikan mudharat atau bahaya kepada orang tersebut. Begitu. Minimal jangan engkau menyakiti tetangga tersebut. Hadis selanjutnya, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya Abi Dzar. Ya, ada saudara sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini belum masuk Islam di kota Mekah. Belum dari Dzar. Dari apa? Dari Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, dari Ghifar. Belum masuk Islam di kota Mekah. Ya. Ketika awal-awal Islam belum diajarkan sholat, puasa belum, namun yang diajarkan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, jangan sampai bermaksiat kepadanya, akhlak kepada manusia, bagaimana tidak menyakitinya dan bisa membantu kepada mereka. Termasuk daripada yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marokotan, bukan marokotan, bukan marokotan, ya, apabila engkau memasak marok berkuah daging, ya, sop, soto, apa lagi itu, tongseng, bakso, ya, pokoknya yang bukan bihun, bukan ya. Bihun, tapi yang dimaksud di redaksi aslinya adalah marokoh, memasak marok atau marok yang berkuah, ya. Masak yang berkuah, kalau engkau mau masak yang berkuah, fa'aksir maha, banyakin airnya. Yang dibanyakin airnya, dagingnya sedikit gak apa-apa, yang penting airnya banyak. Ya. Kalau ente masak air sedikit, air apa, daging sedikit, airnya banyak, ya ente kira-kira dong bumbunya yang minimal terasa. Ini udah airnya banyak, ada hadisnya, kalau masak airnya yang banyak kagak ada rasanya. Ya. Tapi yang ada rasanya, meskipun dagingnya sedikit nih, ya, dagingnya tiga apa namanya, tiga potong, airnya satu panci gede, gitu. Kasih air satu apa namanya, drigen tuh, satu galon dimasak semuanya, banyak, terasa tapi, sehingga diberikan kepada tetangga apa ini, kuah soto, kuah sop, oh kuahnya doang, iya kuahnya doang. Dagingnya mana? Gak ada. Begitu. Atau dikasih satu aja. Satu apa ini? Satu mangkok, satu daging, kuahnya banyakin. Begitu. Apa kata Rasulullah? Faksir maha, banyakin airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetanggamu. Ya, ada kadang ada orang makan enggak pakai marok. Ya, garingan begitu aja. Ya. Karena orang-orang, mungkin orang-orang Arab itu suka dengan makanan yang apa namanya, yang marok-marok begitu, ya, apalagi daging, ya, makanya orang Arab gemuk-gemuk, sehat, begitu. Beda orang kita, tempe tahu, bihun, aduh, moodnya berkurang, moodnya berkurang. Mau ngaji malas, kenapa? Bihun. Begitu. Mau belajar malas. Toge. Tapi kalau seandainya dikasih marok nih. Tidur langsung. Begitu. Semangat nih. Panas darahnya. Wah. Wow.
Jadi kalau seandainya memasak, ini khusus khususnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang ketika memasak, Bu, ya kalau memasak banyakin airnya, bumbunya juga yang terasa, kirim ke tetangga. Ya, kirim tetang. Jangan pilih-pilih tetangga. Wah, itu si janda, kasih. Ya. Jangan begitu juga. Ya. Begitu. Yang membutuhkan, terlebih yang membutuhkan tetangga, dia punya anak yatim, ya. Enggak ada yang bertanggung jawab, susah kehidupannya, bantu dia. Begitu. Jangan disiramin kuah. Ya, tetangga dikasih, suaminya disiram. Aduh. Aduh, itu tragedi Marok namanya. Tragedi kuah. Ya. Tetangganya dikasih, suaminya disiram. Ada gitu. Banyak. Ya, gitu ya. Kasihan suaminya. Panasan. Aduh. Siramin ke piringnya maksudnya ya. Piringnya sirim. Piring sirim. Gitu. Faham ini? Tahad apa? Hah? Tahad jiranaka dan cari, perhatikan. Tetangga ada yang makan pakai kuah enggak? Oh enggak ada, cari, kasih. Tuh. Jangan dimakan sendiri, jangan diminum sendiri, itu diklokop sendiri. Ya, kasih tetangga, walaupun sedikit, bentuk perhatian kepada tetangga. Dulu Rasulullah SAW ketika masak, ketika menyembelih kambing, menyembelih hewan, ya maka yang diberikan tetangga-tetangganya, terlebih yang punya hubungan dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, temannya Sayyidatina Khadijah. Oh ini siapa ini temannya? Teman istri. Yaitu Sayyidatina Khadijah. Atau kakaknya, adiknya Sayyidatina Khadijah. Yang diberi, kasih. Begitu. Begitu. Enggak dilupakan. Ya. Sayyidatina Khadijah ini istri yang enggak dilupakan oleh Rasulullah. Pokoknya istri spesial. Ya. Bagaimana ya Sayyidatina Khadijah ada di hati Rasulullah. Di hati Rasulullah selalu mengenang Rasulullah SAW itu, mengenang Sayyidatina Khadijah. Gitu. Subhanallah. Meskipun Rasulullah bukan cinta pertama Sayyidatina Khadijah, tapi Sayyidatina Khadijah cinta pertamanya Rasulullah. Ya. Kalau cinta pertamanya Sayyidatina Khadijah, enggak terlalu istimewa. Tapi ini cinta pertamanya Rasulullah. Terlalu sangat istimewa. Begitu. Khadijah. Ya. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi Sayyidatina Khadijah di hati Rasulullah. Begitu. Asyahid di sini abad, kalau punya tetangga, perhatikan mereka. Ya, jangan dibiarin baik. Enggak punya apa-apa, ya, disyukurin. Waduh. Mampus lu enggak punya apa-apa, gara-gara lu jahat sama gue, enggak. Ya, baikin mereka, tetangga. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu?" Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Nah, begitu. Orang yang tetangga tidak aman dari keburukan tetangga tersebut, berarti tetangga ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan orang tersebut? Tetangga tidak merasa aman dari tetangganya. Orang yang seperti ini yang membuat tetangga resah, gelisah, galau, tidak aman. Orang seperti ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid daripada Rasulullah. Asyhadah min Rasulillah, anna man la ya'man jarahu ya min bawa'ikihi fahuwa la yu'min.
Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya, orang seperti ini dari bersyahadat dari Rasulullah tidak beriman. Contoh yang sangat gampang dan mudah, simple. Ketika seseorang menyalakan musik dangdut, pop, rebana, apapun itu, kenceng-kencengan, imam mix ya, memang sound siapa? Soundnya dia. Ya enggak? Yang dengerin siapa? Dia. Di rumah siapa? Dia. Colokin di listriknya siapa? Dia juga. Tapi ketika kenceng-kencengan mengganggu tetangganya yang lain, itu termasuk daripada wallahi la yu'min. Demi Allah orang ini tidak beriman karena mengganggu tetangganya yang muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Jadi emang hak lu apa namanya? Nyetel suara dan sebagainya, tapi hak tetangga punya hak. Jangan menuntut kepada orang lain, tapi memberikan hak kepada orang lain. Jangan menuntut hak dari orang lain, namun berikan hak kepada orang lain. Tunaikan hak kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau seandainya ada melakukan sesuatu, ada waktunya, sehingga tidak mengganggu tetangganya. Begitu. Tawaikahu ay al-ghawail wa syurur, keburukan-keburukan daripada tetangga tersebut. Atau yang tidak serak di hati, tidak enak di hati dah. Tidak enak di hati. Nyakitin orang. Nyakitin orang. Begitu ya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan kaful adzanil jiran min kamalil iman, ya, mencegah untuk menyakiti tetangga termasuk daripada kesempurnaan iman, ya. Begitu yang memberikan manfaat, bukan yang memberikan mudharat atau mencelakakan kepada tetangganya. Begitu. Sehingga dalam Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat, ya, di rumahnya banyak tikus. Kemudian di sahabat-sahabat beliau datang ke rumahnya dan melihat rumahnya banyak tikus. Ya Imam, ya, kenapa engkau enggak memelihara kucing? Ya kenapa melihara kucing? Supaya tikus-tikus di rumah ini hilang. Ditanya Imam Abu Hanifah, kalau hilang kemana tuh tikusnya? Pindah ke rumah tetangga. Oh, pindah ke rumah tetangga. Ya, itu termasuk menyakiti tetangga. Mendingan rumah aneh aja yang banyak tikusnya, tetangganya aman. Daripada aneh enggak ada tikus di rumah aneh, namun saya telah memberikan apa namanya mudharat, bahaya, menyakiti kepada tetangga saya karena apa namanya? Memindahkan tikus yang tadi di rumah saya di rumah orang lain. Begitu. Wallahu alamu bishawab.